Kita sudah dewasa, artinya semua resiko terhadap gebetan itu sudah di tangan kita. Siap? Siap. Tidak peduli lagi apakah bapaknya pergi kayak bantoin, lupakan karena Anda sudah dewasa. Ya, ada bisa saja itu terjadi ya. Bapaknya pergi meninggalkan ibu kita. No, saya sekarang sudah dewasa. Saya yang tanggung jawab. Saya yang akan mengubah hidup keluarga saya. Setuju? Setuju. Jadi ternyata tanggung jawab. Itu lagi apa lagi? Berani. 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 Terhebat ini ya. Berani. Berani karena benar atau orang benar jadi berani? Berani karena benar. Berani itu apa ya? Berani itu apa ya? Ah, tolong cuci piring, ah capek, terus kuliah mah. Berani itu apa ya? Kira-kira apa berani? Berani itu sebenarnya orang yang hitung-hitungan resikonya benar kan gitu ya. Berani itu mempersiapkan dengan baik. Kalau muka kita hidungnya cuma 2 mili, naksirnya Tamara Bleszczynski itu enggak berani, betul? Betul kan? I love you Tamara kan terjadi? Cuk! Kan gitu kan? Nah, jadi berjuang dulu setelah Ferrari-nya ada 4, baru tiba-tiba mungkin bilang I love you Tamara saya terima. Jadi berani sebenarnya juga pandai menghitung risiko-risikonya ya. Artinya tadi nempel dengan tanggung jawab. Apalagi karakternya? Ikhlas. Ikhlas. Oh, ikhlas. Ikhlas apa teman-teman? Melakukan sesuatu tanpa pamrih. Contohnya? Siapa tadi? Melakukan sesuatu tanpa pamrih, begitu kan? Ya, oke. Contohnya mas? Contohnya membantu orang di seberang jalan yang nenek atau orang yang mampu. Ah, oke. Okay. Membantu orang menyeberang jalan. Untung ada nenek-neneknya ya. Kalau yang cantik ada pamrihnya ya. Tapi bisa juga ada pamrihnya ya. Kalau nanti kecelakaan ngantarnya malah lebih jauh ke rumah sakit kan. Oke okay, ya. Sebenarnya ikhlas itu segitiganya makin besar. Apa? Segitiganya. Kalau saya parkir mobil, habis parkir selesai, berdiri samping pintu, artinya apa? Sebelum dikasih uang 2.000, kita belum pergi. Ya orang ini saya keluar, kan betul? Ini gak ikhlas. Tapi kalau mungkin gak dikasih gak apa-apa, yang penting atasan saya senang. Berarti sudah sedikit lebih ikhlas. Gak penting atasan gak ngerti gak apa-apa, yang penting perusahaan tempat saya bekerja jadi maju. Sudah lebih ikhlas lagi. Nah ikhlas yang tertinggi, gak penting orang mau terima kasih, mau tidak, atasan mau ngerti atau tidak, perusahaan maju atau tidak, itu bukan urusan. Yang penting Tuhan, Allah melihat amal ibadah saya. Itu ikhlas. Makin ikhlas kan? Ada lebih tinggi lagi ikhlasnya? Enggak lah, cukup ya. Jadi selama kita berharapnya sama Tuhan, kemudian menjadi ikhlas. Kalau lebih ikhlas kan? Hari ini kalau misalnya jalan-jalan sama anaknya itu lebih menyenangkan gitu. Tapi beliau capek-capek kesini, nanti nginep lagi. Biasanya gak pulang-pulang gitu ya. Tulus. Insya Allah semuanya karena kebaikan. Nanti akan balas buat. Pak Hengki ikhlas kan? Pak Hengki itu mungkin istrinya udah bilang panggil Pak Hengki itu Bang Toyo. Dengan anak pulang-pulang. Ikhlas ya? Ya mudah-mudahan ya. Pasti ada balasnya. Apalagi karakternya? Rajin. Rajin apa tuh? Rajin itu kira-kira nyenengin gak nyenengin lakuin aja. Gitu ya? Rajin. Orang yang rajin kerjanya lebih enteng atau lebih berat? Kalau misalnya Mbak saya suruh pindahin kursi, Mbak pindahin kursi itu sangat penting, kesel. Saya agak sering berdiri sini karena kamu di bawah, saya agak kelihatan di belakangnya. Oke ya, kalau pindahin kursi ke sana, tapi dengan perasaan kesel, apa yang terjadi? Lebih berat ya, beda kalau
Boleh.